tadi gua cu 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 dut 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 sampai Bang, gua kan dari tadi fokus ke GTA ya, Bang. Malah gua tahu, Bang. Oke. Gua sibuk main Roblox, cu. Oke, apaan? Itu gua udah balik. Ya gua udah main GTA, Kenneth. Masa gua harus keluar GTA terus tinggalin si Edric? Kasian lo. Dia anak hilang jadinya, Kenneth. Saya cuma mau tanya sepatu deh. Menurut lu kalau lu bunuh orang itu enggak asli. Benarnya itu sama di GTA atau di Watch Dogs 2? Di GTA soalnya orangnya itu ragdoll, kadang bisa terbang kemana-mana, keren. tapi kan kalau di GTA kan kalau bunuh beberapa orang kan akan di wanted. Ya justru itu gua suka, gua bisa bantai polisi. Tapi kan kalau bosak tuh enggak. Coba suruh mobil. Nah. Kalau kan kalau lu bunuh orang kan masih ditelepon polisinya tapi kan orangnya kan polisinya kan nggak tahu orangnya kayak apa jadi kontrol. Oke. Terus kalau orangnya teleponin suspeknya kayak apa baru dikejar. Kan di game itu ada grenade launcher. Agaknya kuat. Udah beli. Grand launcher-nya. Nama grand launcher-nya Control Alt Delete. Iya. Sabar, Drake. Apa? Lu kalau mau lihat stream gua jadi polisi jalanan di GTA. Oke, ini adalah lampu merah. Garing boleh. Ya gua enggak bisa. Gua kayaknya gara-gara game ini deh. Bikin cakup Indo lama. Oke. Oh, ini batu nih. Ini lu. Senjata apa hujok? Lu pakai tangan aja nih. Saya main asik-asiknya sekarang. Nggak usah takut sama. Yes. Oke. Gua bisa main asik-asikan sama lu pakai TA. Udah, itu siapa yang lihat stream gua? Lu ya? Coba bunuh. Nah, ini lihat. Ini gua jadi polisi jalanan. Lu di GTA Online. Oh iya, yeah. Lu main di GTA Online. Ya. Nih, gua jadi polisi jalanan. Oh, ini apa nih? Oh, enggak pakai helm lu. Dia enggak ngendarain motor. Tetap aja harus pakai helm. Di. Oh, itu lampu merah. Oke, okay, wait. Wait, coba tahu itu orang kasih, Bang. Minigun bagus loh. Apa? Oh, gila. Sampai ditabrak lu. Itu orangnya. Di, itu lampu merahnya diinin semua. Wait. Apa lo? Tapi Bang, hey, apa lagi tuh? Lampu merahnya diinin lo. Itu lu hampir ke polisi. Itu. Polisi ditangkap. Sama mobil. Iya. Aja itu. Yang gendam keras. Polisi. Oh, ini apa nih? Mana Drake? Lo belum join. Gua ada hadiah buat lu namanya minigun. Oh wait, lu kasih gua invite. Enggak, belum. Gua lagi kabur sama polisi, dari polisi maksudnya. Gimana gua bisa join lu kan di close friend session kan? Enggak, di invite only. Sabar, gua lagi dikejar polisi. Oke, udah. Polisi ditangkap polisi. Polisinya asu. Main narokin di invite. Padahal bisa ke friend aja. Bagi teman lu di Rockstar enggak ada banyak orang yang punya GTA 5. Banyak temen gua yang main GTA 5 di Rockstar. Itu gua kan sering lakuin heist kan waktu lu enggak main kan yang waktu lu ghosting, gua sering main heist ketemu banyak orang pro jadi gua add. Oh, jadi temen jail advert sama mereka. Gua friend mereka. Iya, add friend. Terus dapat duit banyak banget. Duit gua sampai 18 juta nih. Dulunya sih kayak 22 juta, tapi udah 18 juta. Oh, wait, yang bicara tentang kasino berliannya berapa sih? Apaan berliannya? Diamond. Iya, diamondnya kenapa? Ya berapa harganya? Maksimal sih 3,6 juta kalau full. Oh, what? Kalau di mana? Makanya gua invite lu main. Ini gua di normal. Iya, di normal hard. What the fuck? Hard bisa 3,9 di hard. The fuck? Anjir. Hard gila. 3,2 juta di normal. Itu kalau nggak salah painting kan mahal. Kalau biasanya painting normal berapa ya? Painting itu kalau nggak salah di bawah 3 juta ya kan? Iya di bawah 3 juta tapi antara 2 juta 500-an. Gila.
Itu painting bagus buat 2 player. Kalau kita kalau mau main kayak sama Eleven tuh dulu main itu. Oh iya, itu soalnya kan kalau enggak salah kan painting kan cepat ambil. Iya. Jadi lu butuh 2 orang, satu orangnya untuk bukain pintu, satu orang ngambil painting. Iya. Kan? Iya. Jadi cepat prosesnya. Ya, kalau diamond kan ya harus 3 orang, satu orang buka ini terus duanya ambil. Kalau makin bagus 4 orang. Ya, tapi kan bukannya kasino memang langsung diam. Apaan? Diam. Sabar, gua apaan? Gua lagi ini, lagi pengen coba ragdoll. Coba bunuh orang. Males. Kenapa males? Enggak, si Kenneth suruh bunuh orang loh. Oke, oke, maniak. Psikopat, sosiopat. Sebenarnya gue nggak bohong, tapi kalau gue di GTA 5 gue nggak gitu psikopat, tapi kalau gue di WhatsApp gue akan psikopat. Oke, pengen kick ass. Oke, oh lu udah masuk deh tadi. Iya. Bosan main Funky Friday, kita main yang ini. Oke, gue kenapa sih? Kasian lu nggak ada teman. Oke, makanya download GTA. Okay. Gue sendiri, anjir. Gue bosen loh. Ya, download GTA kalau bosen. Eh, kok bang? Beli GTA. Iya, beli GTA. Katanya apa itu? Kalau kayak kota cewek. Oh ya, lu settingnya apa? Grafiknya gue max semua, ultra semua. Hah? Apa? GTA-nya apa yang terjadi? Ya nggak ada yang terjadi, kan GTA nggak ada fitur RTX. Ya nggak ada. Iya nggak ada. High, gua high semua. Gua ultra, ultra sama high kecuali grass. Gila komputer gua panas amat, lu mau coba pegang? Eh betul, memang. Post FX. Enggak begitu panas bagian belakang. Itu siapa yang keluar? Rick? Eko. Oh. Eko. Emang lu enggak bisa lihat chat apa lu? Kamu enggak bisa lihat Discord. Gua matiin overlay-nya dalam game soalnya ganggu banget. Serius. Oh. Iya, ganggu banget. Oke, ya betul. Gua high semua. Iya. Soal gue masih overlay, gila ganggu banget loh, lu nggak bakalan tahu seberapa ganggu overlay Discord. Oh, hello. Wih, oke okay, ayo ke ini arcade. Oke, kita ke arcade, oke bang. Pepek. Gila, jago banget gua stunnya, anjay. Halo. Tapi Felix yang duitnya lebih banyak itu si kosot apa kayak Priko atau Casino? Kayo Priko lah jelas. Kayo Priko itu iya, Casino gedung Drik. Kayo Priko itu satu pulau. Lu masa bandingin gedung sama pulau Drik? Ini kan aja. Ya jelas menang. Tapi kan limited storage, Bang. Misalnya kenceng banget. Iya. Tetep aja. Ayo juga ya. Kok banyak orang jadi banyak duit ya. Kita mau belum makan ya. Apa? Makan apa? Bang. Ya kita ulang dari awal ya. Ayam goreng. Abis kita ulang dari awal ya. Ayam goreng Bibi udah abis sama aku. 19. Sabar apa? Kita ulang dari awal ya setupnya ya. Enggak tahu gua udah lama juga enggak main. Kali juga ya. Hah? Nasi goreng Bibi sama bacon ya. Oke, gas. Nasi goreng sama bacon. Pacol. Oke, enggak kayak enggak dari awal soalnya udah ada weapon workshop. Nah, ini tuh tugas 19. Teman kamu juga kantin semua loh, kamu dong belum kantin. Secret basement.
Ini apa nih? Kutu. The Big. Itu cinta. Oh. Di kutu. Dari kecoa. Ya. Agresif. Oh ya. Gila, gua lupa Kingdom Hearts-nya itu gambarnya itu Lester, sumpah. Iya. Oh, wait, ini mau mulai hack atau masih ada setup? Apa? Ini masih mau mulai hack, ini mau mulai hack atau ada setup? Setup. Oh, setup. Keluar ini. Wih, helikopter lagi. Wait, helikopter gue foto liat deh NPC-nya, Drik. Oh, udah kabur. Ah, iya. Eh, sorry bang, gua malah hancurin kacar lu. Nah, gak apa-apa, yang penting helikopternya gak hancur. Kalau helikopternya hancur, hari Minggu gua hajar lu. Gila, oke okay, bang. Tangan okay. Gua udah, dari kemarin gua udah push up nih. Udah lumayan kuat buat hancur, buat bengkokin besi. Lihat nih, Drik, low flying challenge. Ya, ini aku gak tau. Ya, lu kan udah jago itu, yoi. Naikin helikopter. Gue niat-niat ke bawah, oh shit. Oke, okay, gak apa-apa, tenang. Langsung berasep. Tenang, masih bisa. Lihat nih. Seanjay. Masih bisa. Walaupun berasep, kan masih bisa. Lihat nih, Drik. Seanjay. Anjay, buddy. Oh. Drik, lu robot ya, Drik? Atau orang asli? Di, bohong banget. Lu bukan robot. Itu jammer kan? Nggak tahu. nanti tiba-tiba saya lagi terbang malah nggak bisa ngajak kita jammer atau nggak homing. Wait, Palomino Highlon, Halon. Fix, lu pernah nggak sih apa side mission yang kita harus dari serial killer? Nggak. Oh ya, kita kan ada ya? Ya, kita ada bukan. Siap, Drik. What the fuck? Oh, enggak. Udah pikirnya kan langsung ke kalian. Wah. Ini lihat stream gua sama Edric. Udah. Lakuin hal-hal tolol yang dulu kelas 5 sama kelas 6 sering loh kita main GTA dulu dia. Oh iya, gua inget banget, sumpah. Di itu. Wait. Tenggelam. Drik, helikopter gua tenggelam. Gua ditembakin, Drik. Helikopter gua jatuh tadi tabrak batu. Di gitu aja tabrak batu. Ya, lu tahu kan gua reckless drivingnya. Oh iya, lu kan suka lakukan apa? Iya. Kan itu. Wait, pakai sniper. Oh, ini batu ini. Oke, bentar. Pang! Shit! Oke, okay, bener, Drik. Tembak, gila, shit. Lu inget yang gua bilang NPC kalau gua tembak di GTA terbang nggak? Tadi terbang tuh, mayatnya kemana-mana. Hah? Itu mos. Iya, Kenneth berak tadi. Kenneth berak tadi. Banyak. Ini sekarang udah dicebok tuh. Nggak cebok. Drik, serius, Drik, gua ban lu. Jangan ban gua. Gua udah tembakin. Shit, okay, tar. Gua mau pake... Okay, ini dah. Activate. Okay, mati. Ya. Oh, mati lagi. Ya, enggak tahu tadi aku bang. Shit, jatuh. Ah ya, kita kan ambil. Oh ya, ambil kargo. Ayo naik, Drik. Oke. Okay. Drik, lu inget enggak lu kalah sama gua main controller? Gila. So, iyalah, lu kan jago main FPS, Dok. Enggak jago. Serius, gua GTA emang jago, tapi FPS itu enggak begitu jago. FPS jago sih gua, Valorant sama CS:GO tuh. Gila. Oh. Di karakter gua kenapa? Loh. Di malah gua pas lagi.
Woi, ada apa? Lah, kok gue yang kehitung killnya, gue gak salah apa-apa loh. Aduh. Hartono, apaan? Gak tau kan. Hati-hati. Drik, lo kemana? Ntar, bahas. Jangan lo, Drik. Baling-baling bambu. Hah? Kenapa? Kok hilang? Ya aku itu. Lu naik apaan? Gua di depan. Kayak lo kamu itu. Tar. Oke, gua masuk belakang. Hurry the fuck up. Sabar, Bang. Oke. Motherfucking. Get ready. Mana cara ganti posisi duduk? Oh, lu keluar dulu, keluar. Keluar. Oke. Gua mau ke tempat gunner, Bang. Tahan F. Iya, tahan F dah, tinggal tunggu dia ada ke posisi gunner. Lu tahan kan? Oh yes, let's go, let's go, let's go. Bisa. Oke, seat belt everyone, let's go. We are departing, coming hot. Weh, gua bisa cari ini loh, tapi enggak ah. Nanti malah gagal. Bau. Bibit. Ini hanya bisanya di laut atau apa? Oh, bisa terbang. Soalnya bisa kan? Bisa. Oh, jangan gagal lu nih. Oh, wait. Oh, ya. Okay. Kok bisa ya? Wait. Kok bisa ya? Nih, pesawat ini bisa di air. Ya, karena lu ngeliat bawahnya tuh kayak perut ikan gitu. Lihat, Bang. Itu pelampungnya. Dan juga ini pesawat pertama yang punya pelampung, gak kayak itu. Apa nggak ada pesawat? Dua pesawat yang bisa di air. Dan juga ini pesawat baru atau apa ya? Udah lama. Saya nggak pernah lihat. Iya karena lu nggak pernah lakuin. Nggak jadi. Kurang tinggi. Weh, jangan-jangan ini Fortran Kudo? Bukan. Percan kudo jauh banget nih dari sini. Tembakin. Oke, okay, we're coming hot. Oh, yes. Oh. Gila. Gua dapat pilotnya. Gila. Mantap. Oke, okay, coming hot. Gua masih dapat pilotnya loh. Gila. 6 o'clock hostile. Gua enggak bisa tambah satu lagi nya gara-gara apa? Belakangnya itu. Nih. Gila, FPS gua 75 dari tadi loh, mantap. Enggak turun. Gua 48. 48 53 51 gua 52. Ini FPS-nya gua lock 75 biar gak screen tearing. Graphic memory lu berapa sih memang? 6 GB. Gila, gua hanya 2 GB doang 3 kali. Iya, 6 GB soalnya kan gua ini. Jadi kalau lu pengen beli video card itu kayak VGA lu minimal 4 GB deh, jangan 2 GB. 2 GB sekarang udah enggak cukup buat GTA. Oke. Okay. Landing. Ya udah bagian kalau enggak salah 4 GB udah cukup untuk main Watch Widget. Mungkin gua punya tapi enggak bisa main gara-gara graphic chest. Iya, endingnya keren loh. 4 GB-nya tapi jangan 4 GB yang abal-abal kayak GTA 730 4 GB tuh apa itu? GTX 1650 Super lah. Itu lebih bagus daripada punya gua GTX 1060. Lah kok terbang apa? Motornya itu ke atas. Emang kan itu SVTOL. Tahu SVTOL enggak? Enggak. Kagak orang ini bodoh. Enggak salah apa-apa loh. Enggak salah apa-apa sih lu, sih lu anjing. Di, oke, dok. Wait, gua yang sini masuk. Gua yang pilot. No. Hati.
Oke. Okay. Wait. tinggal. Cepetan. No. Yes. Yes. Bagian startup pesawatnya lama juga. Oke, okay, tabrakin. Oke, okay, yaudah gua enggak usah keluar aja. Oh ya, enggak bisa ya, enggak keluarnya lambat. Malah diarahin kepala gue loh, SMG-nya loh. Bagi yang pesan tempat aja. Tret. Oke, kita terbang ke Fort San Kudo. Oke, jangan, jangan. I can just drop down, but... Oke, okay, ayo. Cuma gue tak salah sih. Kan ada jawabannya. Kamu jatuh ya? Oke, okay. Gue bayar gue dulu. Hah? Ya bangkit lu, biasanya simbol penghormatan agama kita adalah apa? Lu belajar apa? Gak ada pohon budi bukan sih? Iya. Oke. Iya iya, gua nggak tahu. Kalau mau tanya temen gua tuh, dia jago agama, namanya Hendrik. Di, jangan dong, jangan tanya gua, jangan tanya gua. Katanya benar. Oi, ujian U S Hendrik. Malah di, gua bilang jangan tanya malah bisa. Oke, inverted flight, kembali nih. Eh. Baru sadar gua belum simpan uang. Mampus, oke. Okay. Nanti habis ini gua rampok. Nah, jangan rampok. Enggak bisa, minimal juga 10.000 doang maknya, oke. Okay. Lihat nih, Drik, jangan keluar pesawat dulu, gua bisa landing nih. Lu percaya gua kan nih? Ya, gua percaya. Oke, nggak jadi. Gue niatnya ini tabrakin biar kan pelan, terus itu jatuh, habis itu landing. Tapi terlalu cepet. Sorry, nggak sengaja. Paling itu gue pengen masukin Reddit biar dapat upvote nih. Oke, okay, ayo. Oke. Okay, lo ya mau tonjok duluan, ya udah gue tonjok balik. Nih kalau kayak gini nih, Drik. Nah, gua pakai kayak preco pistol aja. Ah, preco maksudnya. Oh shit. Di. Ah. Waduh. Jangan. Kabur. Ada Edric bau. Ini. Oh my god. Woi, undangin gua dong. Tinggal enggak kenal Edric. Dibatikan gua. Kabur. Itu mobil orang baru sadar gua. Gua malah okay. Tema mobil orang. Oke, okay, berhasil orang. Kabur, get good. Aduh, lari. Haha, polisi enggak bisa tangkap gua di sini. Oke. Okay, gua mau isi C4 ah. Bohong banget. Oke, sekarang saya tetap apa? Kenapa? Mobil kutu. Ayo, tinggal 6 berapa soal lagi? Setelahnya tinggal sisa setup apa lagi? Banyak banget. Gila! Ini juga bukan diamond cash, tapi... Ya. Oh, ini kan bagian ini kan sisa. Iya, ini kayak udah dari 4 bulan yang lalu, Drik. Hah, 4 bulan? Tadi udah yang belakang-belakang udah. Simbol belakang-belakang udah. Tak mau isi nembak.
gua bingung ini apakah kendaraannya mobil atau motor ya? Bang. Ya kendaraan getaway vehicle. Get. Mobil. Oh, oke. Okay. Masa mau helikopter? Lagi juga, ya kita kan juga helikopter nantinya. Oh ya, gue ingat itu dulu kita pernah pergi pakai helikopter selalu saat lagi ke Sino. Iya, yang helikopter itu kan polisi kan. Kan kalau nggak salah kan helikopter rumah sakit. Baiknya. Helikopter rumah sakit sama polisi random gitu, kadang bisa rumah sakit, kadang polisi. Oh iya ya. Ya betul ya. Random lah. Ya, yang ada di itu. Lu coba ke first person deh, Drik. Biar makin ekstrim. Oh ya, Avel kamu sih nggak dulu. lagi naikin bangunan, gua nggak sengaja jatuh, jadi gagal misinya. Oh, itu, itu gua masih kesel. Nanti minggu gua hajar. No, jangan. Oke, nggak jadi. Terus. Oke. Thank you. Di nyalain radio. Gua kasih aja bang. Spam. Tuh, ya udah setelah radio deh, tapi tuh sabar gua cari yang lagu bagus dulu. Aduh, ini lo lagi rekam atau enggak sih? Lagi rekam. Oh, oke. Okay. Ini kenapa? Mau ngomong kotor atau mau share? Pasti itu share hentai. Enggak bakal, gua hanya mau tanya doang. Soalnya nanti mau radio di GTA 5 ini copyright enggak sih? Iya, copyright. Oh ya, udah nggak usah installin aku. Ya biarin, lagi gue juga video buat have fun aja, buat gue kirim, bukan buat dapetin duit. Duit asli. Loh, oke, duitnya asli tapi lu kagak. FPS gue 65 turun 10. 66. FPS gue 51. 72. Turun nggak tahu. Di? We're coming hot. Raise yourself. Ni Hah? Lagi. Gua malah lupa malah cara itu. Atau enggak bisa ya? Apaan? Cara apa? Cara nomor. Q. Oh. Oke, jadi gua benar. Gua bisa. Gua lagi pengen reload. Kok bisa? Reload kan pencet itu, enggak tahu. Gua lagi pengen reload, serius. Nyala tuh, mati sih. Rain fire. Woi. Gua makan bentar dulu. Mana baconnya? Hah? Gua mesti dimasak orang. Oh. Malah. Moli, moli. Manajemen friendly fire kok on. Oke, gua matiin dulu. Udah. Bentar. Enggak tahu kenapa tiba-tiba nyala. Ben lo. You're going nowhere. Get up. Go get out. You shoot it up, man. Gua masuk kena gangbang enggak ke? Gua masuk kena gangbang. Di gangbang lo. Wah, masuk ke gangbang. Gila, langsung ke mode down HP gua. Gua sini.
Kakak memang pakai senjata apa ya? Sampai sakit. Ya emang di program mereka mau pakai pistolnya juga tetap sakit sih. Mana satu lagi? Oh di atas. Hey what? Di atas? Iya. Gak unlucky, unlucky, unlucky. Untuk. Amel lo punya cargo box lagi? Iya. Emang sengaja dikasih cargo box. Eh ya kan? Oh enggak, ya kan jat. Oke. Oke, kendaraan gua lumayan improve gara-gara habis main Watcher 2. Nih, improve. Ya kan Watcher 2 kan juga tentang kendaraan, Bang. Ya, lu enggak perlu main Watcher 2 buat jago kali. Driving ini emang udah gampang banget. Tapi. Tapi, mana baconnya? Udah beli belum? Belum, aku mau beli. Sabar. Masih panas, tunggu bacot dulu. Enggak gila. Oh, ini katakan, tapi malah jatuh. Ayo kecetuk, balik lah. Bau ah. Oh shit, gua harus terbang lewat Fort Sangkudo. Drake. Ya. Oh no. Helikopter gua mati mesinnya. Oh. Perfect landing. Let's go, perfect landing, nggak nabrak. Oh yes, yeah. Let's go, gila Drake, gua jago banget. Oh, berapa meter lagi? 2 meter. Nggak tahu, ini gua lagi tunnel, nggak kelihatan GPS-nya. Gue lagi makan mobilnya 3 mil. Gue 2,40. Ada karena biru ke polisi. Ah, go. Oke. Okay. Lu pernah nggak sih dapat warna biru ke sebuah mobil polisi? Truk polisi? Enggak. Enggak. Ini pertama kali loh, gua. Mobil isi
Aduh. Bisa RSPG, open. PS gua yang bertahan untuk lo. Apaan? Soalnya lo kan YouTuber kita 5. Iya. Menurut lo yang lebih enak untuk kita bikin videonya itu tembakan dulunya itu pro atau tembakan lo tolol? Gabungan. Antara kadang-kadang pro, kadang-kadang tolol. Biar ada kayak atmosfer funny gitu kan. Iya juga ya. Jadi tapi sisi pronya untuk apa sih? Buat kelihatan keren. Gameplay pro sama gameplay tolol. Gameplay tolol aja lah. Gameplay tolol itu pasti Hartono tuh kalau main. Kalau si Hartono gameplay tolol. Iya. Wah, kalau gua gameplay tolol juga kan? Iya. Tapi lu gameplay pro. Ada. Lu ngeliat tadi gua pakai isi sampai hancur-hancur gini mobilnya. Itu pro kah? Enggak ya. Ya makanya. Aduh, untuk kurangnya. Mana listrik? Listrik hilang guys, posting. Dia masuk garasi, gak keluar-keluar. Di pakai asfal, oke, pengen bom mobilnya dulu. Iya, yeah, udah orangnya. Yang apa coba? Gila. Dah, malas gak kena. Sini lo, sini lo, sini lo. Tau gak? Gua saat gua ini tabrak orang, tau gak orangnya bilang apa? Hah? Gue lupa dikit tapi bilangnya Epoyo. Puto. Gue gak bohong, serius gue. Bukan pokoknya itu puto kalau gak. Oke, okay, wait. Pengen ambil ini lu, arcade save. Udah 50 ribu penuh. Ini apa sih? Antara map kita 5 sama map di Westock 2, map kita 5 lebih besar ya. Lebih besar ya. Nah, Westock 2 tuh lumayan besar, tapi ada beberapa bagian. GTA 5 ini kayak pulau terhubung. San Andreas kan dulu, GTA San Andreas kelihatannya gede dulu, tapi ternyata kecil. Oke, makin pengen makan bentar. Makan sambil main dong. Iya, makan sambil main. Tapi ini kan. Masalahnya gua kalau makan suapnya selalu gede, makanya harus berhenti bentar. Ya, nggak kebal Friendly Fire. Oh, Friendly Fire kok on lagi? Serius, nggak mau nyalain loh. Ya, karena udah gua matiin. Nggak tahu tadi kenapa nyala terus loh. Loh, kok malah batu?
Emang kayak gitu. Gua berarti tepuk lu. Ambil Deluxo. Gua makan lagi. Oke, lu yang nyetir ya. Gua pengen makan, enak banget soalnya, gila. Bangunan, Drik, sadar. Lu main sambil tidur. Gua coba, gua lagi liat, Bang. Pokoknya ga penuh, pokoknya ga penuh fokus ke makan, Bang. Oh, iya. Lu tengah ga kerak punya gua? Apaan? Tapi juga banyak, lu tak kasih tau. Kerak punya. Lu telan makanan lu dulu deh, serius. Lu suaranya blablabla gitu loh. Oke, okay. Let's go. Jack from above. What the fuck? Shit. Oh, ini kan bawah. Di bawah. Iya. Jack from above. Aduh, masuk gua. My fucking ruin. Oke. Apa? Gak bisa. Drik, jagain gua. Jagain gua pengen mati. Naik. Oh shit. Animasinya lama banget. Shit. Go. Oke. Okay. Main Payday. Payday. Yeah. Payday. Nggak mau usah kayak gitu dulu kali, Drik. Serius. Nus headquarter. Oke. Sorry, lupa bang. Lupa loh. Ada waypointnya loh. Mau nolokin piring ya? Ya. Yang ini gua dikit lagi udah selesai. Iya. Oke. The Diamond Casino Heist Hacking Day 1 Death Sentence One Down. Ini dia. Ini masalah. Sabar. Enggak, kita ini jangan iniin senjata dulu. Kalau ini dia kita bunuh dulu, sabar. Oke. Zi. Sabar, Drake.
Okay, press G to put on a mask. Okay, put on a mask. Sabar. Oh, Abi. Tadi ada sedikit lagi. Okay, nih. Udah gua pasang mask. Detection risk gua 3. Lu berapa? 10. 10. Okay. Gua 3. Ayo lakuin stealth. Tak. Gorengnya habis. Ya, yaudah tunggu bacon. Tak, gua belum narokin mask dong. Hah? Oke, ini mask gua. Oh iya, yaudah. Oke, okay, let's go. We do the stealth and sneaky. Iya. Oke okay, guys, let's do the stealth. Go in the news headquarter and bring on the server. Kill all the guards. Make sure no one is left behind. Dia. Oke, okay, NPC-nya error. Oke, okay, one guard is down. Come on, let's go. Wait, and pager. Enggak, oh, ya, kan silent assassin yeah. Mode-nya. Oke, okay, let's enter guys. Oke, okay, move out, bro, go. Here we are at the computer terminal. There will be guards and camera everywhere. I'll give you position to your GPS. Be careful down there. Shut up, Lester. Lester, ceritanya Bane. Just a few okay. Guards and a load of security cameras. See this as practice for the main event and try not to get spotted. Okay, enggak usah body bag. Tuh guard. Kayaknya enggak bakal lihat body badan mayat itu. Kamera. Watch out. Wih, itu kameranya. Oke, okay, that's one camera. Itu berapa kali itu tembakannya? Enggak tahu, sabar Greg. Okay, ini bunuh guard dulu. Okay, that's two guard down. Kill a few more of them and they get alerted. Okay, hurry up, find a hacking device. We got to get it for the main event. Well, the alarm was going to be raised at some point. The deep state's after you oh, now. Oh shit! Okay, guess we have to do this loud. Dih, kok gak ditembak? Hit. Tawan. Police alerted. Guard saw a dead body. Shit. Oh iya, find the hanging terminal. Eh, pencet apa sih untuk gebukin? R. Gak jadi. R. Itu siapa? Gua pencet R. Oh shit. Ada Hartono tuh? Enggak, itu Justin. Oh Justin. Halo Jas. Oh. Gua lagi main GTA sama Edric. Oval, coba kamu ke toko sepatu, Sel. Oh iya, sabar. Lagi bantai polisi. Kayaknya gue cem orang juga. Aku mau lihat soal temanku pada bilang toko sepatu, lo. Yaudah, mana invite teman lu? Sini gue lagi stream. Gak bisa, dia lagi di grup temannya. Oke, gue bilangin ya. Ntar gue suruh lihat masuk ya, bentar. Gue panggil dulu. Nanti tapi. Oke, ayo, Drik. Cari, go. Kayaknya enak di combo R gua nya nggak nyangkut error. Oke, okay, go. Combo R lu nggak nyangkut cap. Bukan maksudnya itu error. Itu saat kau pencet R biasanya nggak bisa. Harus pencet beberapa kali kayak gua orang marah. Harus pencet beberapa kali berarti. Nggak bohong. Oke. Okay. Hanya biasanya harus beberapa kali tapi kau R gila, hampir rusak gila. Ini gua sempat beberapa kali R-nya kayak gila. Oke. Okay. Di, gua usah dicontohin, Drik, gua usah dicontohin. Tuh Justin. Oke, balik. Gua pasti datang. Oh. Terus apa?
Kabar lagi rampok sama Drik habis selesai ini. Gila. Habis selesai ini kita ke strip club yuk Drik, ke ini strip club. Oke, ya udah bagi sama mama gua enggak ada. Oke, mama lu enggak ada. Lebih enak. Lagi mama gua lagi bagi sama mamanya. Mama yang Hartono pasti. Nanti enggak jangan nanti malah. Iya, GTA online nih, Jas, bukan GTA 5 biasa. Ini gua lagi main sama Idrik. Lagi nyari-nyari. Ya, ya bukan main jomblo. Di ya. Mobile Tom. Nanti si Rikon nanti main GTA 5. Dengar teman enggak gara-gara sama nge-cheat di Valor. King Chong Hang King Fu Tang Tang. Kayaknya malah bilang King Chong Hanji. Kok begitu? Ayo pakai cheat file, pakai cheat. Mana bisa kena ban? Ini online. Cheat terbang. Oh, seru bunuh. Si goblok. Ini online bukan story mode. Kayaknya si Justin goblok malah tanya dikatain goblok. Salah enggak? Malah suruh nge-cheat. Mana sih cari dia? Ada yang suruh malah enggak masuk kok. Ya susah banget ini carinya. Dulu gampang loh, kok tiba-tiba jadi susah. Ya, dulu gampang, sekarang susah kan tolol, batu. Oh ya kan update. Oh ya update. Iya update. Goblok. Gara-gara harus cari. Wait. Ayo nih. Enggaknya hanya monitor doang. Ayo Drik, cepetan Drik, kita harus ke toko sepatu buat Justin. Oke bang. Go. Oh, ya. Kita cari ke hallway-nya atau apa ya? Hallway-nya atau hallway. Oh, jadi kita harus cari ya. Hartono ya. Keko. Oke. Pacar Yasin. Oke. Kan ada sama kos dalam itu ya. Hanya di hallway ya. Iya. Oke. Tiba-tiba ya. Lu tahu toko sepatu di GTA enggak, Kay? Enggak. Lah. Jangan kasih tahu. Itu kayak toko emas itu loh, ada briliannya. Terus si Felix mau rampok. Felix, nanti kita kasih tahu Keko, lihat kan. Iya. Ya, katanya mau dirampok gitu. Toko sepatunya mau dirampok soalnya ada bank tersembunyi di situ. Iya, ada ini loot tersembunyi, makanya kita akan rampok. Ya, ada sesuatu yang sembunyi di situ. Sepatunya kita rampoknya sepatu Cinderella tuh bisa sampai 7M. Anjir, Cinderella, cok. Gila. Ya betul, Bang. Sepatu Cinderella. Mana sih hacking device-nya lo? Ya makanya susah. Ngeselin lo ini. Ih, ngampung. Tolong. Ya kamu gini kita, susah banget tarinya. Enggak usah teriak-teriak anjing. Lu juga ngamuk enggak, Peri? Gue juga ngamuk nih sekarang, gila, tapi gak teriak kayak lu kayak keran nih kalau teriak. Tiba-tiba Felix di jumpscare soalnya sama orang, so tiba-tiba orangnya lagi di depan. Nanti malah gara-gara gua bilangnya. Ade, mana sih? Gua pengen keluar loh rasanya loh, aduh, pengen keluar aja dari sini. Gua pergi ke toko sepatu ya kan, Felix? Iya, pengen ke toko sepatu. Tapi cari alat device dulu. Anjir gede banget nih game. Kadang speedrun. Iya kayak speedrun. Enggak, aku lagi main All Star Defense. Lo tau kan FL kayu end. Anjir kan itu. Oh iya, maksudnya main yang gue ingat. Lu juga masih ingat kan Felix? Iya. Sama Jesse sama Colin sama lu sama gua. All Star Defense, soalnya aku dapet secret loh. Heboh. Aku dapet secret loh, sumpah gua gak bohong. Anjing. Kok? Dia tadi gak ada. Secret apa, Justin? Aku dapat secret. Nah, itunya katanya chance-nya cuma itu apa 1 200 kak. Drik, gak ada loh, Drik. Serius, Drik. Iya. Ini gua sampai ke akhir ini carinya. Udah bunuh diri aja lu, lempar bom lu ntar lu mental mati udah. Ini Jas, lihat stream gua gak nih? Habisin duit. Nih lu lagi lihat stream gua gak, Jas? Udah ini lagi lihat, cok. Oke, nih. Kita bunuh diri habis duit. Anjir, kok mati? Kan bunuh diri. Kenapa, Bang? Kok bisa mati? Ya gua bunuh diri. Udah bilang ke Jas, udah bilang 2 kali pasti gak ngerti. Felix soon is down.
kerja. Enggak, belanya Felix Stats. Tuh, streamnya si Felix, kenapa nggak beli Nitro? Apaan, Jas? Lu kenapa nggak beli Nitro, Bang? Beli Nitro, enggak, males. Ngabisin duit. Lu bisa itu loh, apa fotofopik lu bisa bisa dia mau ngomong apa Jas, dia nggak suka Jas. Ya emang nggak suka, tetep aja gue kalau kirim file itu lewat WA. Masalah streamnya nggak enak dilihat, so sumpah gue ngabong. Ya makanya, tapi ngabisin duit, masa lu harus bayar cuma buat stream? Lagian gue streamnya juga jarang. Mana sering ya kok? Ya. Eh, mana sih? Anjing. Waktu itu singkat gua ada itu tuh, ada event, katanya ada event gratis Nitro loh, lu ga dapetin apa? Oh iya, yang itu kan, yang 3 itu kan, 3 bulan itu kan. Iya, yang gua kurang main Discord, jadi gua ga tahu. Ah, gamenya dibetit, batu. Yang asik game itu kan, iya kan. Ya temanku dapet itu udah. Sama, gua juga dapet. Ini ribetin asu. Gua soal nggak tahu kalau ada event gitu aneh, gua biarin aja. Aduh. Jadi rum. Kau kan gua dulu nggak sering main pakai Discord. Coba jangan cari hallway-nya deh. Cari tempat lain coba. Itu kerja kamu mampu. Dulu baksa. Mungkin ada di tempat lain. Drik, tahu gua lah, gua tiap hari ganti kaca, ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu, lah ya iya. Makanya gua sering pakai Discord. Kaget. Loh, nggak ada loh, serius. Iya, gamenya. Bang, air kontrol, ayo. Ngebug deh kayaknya. Tahu kita cari tetap. Ini cari tetap, enggak capek banget. Gue capek juga dari tadi pencet A mulu, cuma buat lari di controller gue. Anjir. A. Oh, lo main di controller? Iyalah. Mana ada pemain mouse itu keyboard? Emang di GM kan bisa ngechat apa? Ngechat bisa. Ngechat maksud gue ngehack bisa tapi sesuatu bang. Hah? Nggak HP, sightseer. Oh iya. Itu kah? Itu tadi Ether kah? Kita goblok. Bukan per game-nya, tapi kita yang goblok. Kenapa? Ya maklum lah, kita juga udah lama nggak main GTA, Drik. Udah lupa. Oke, lu cari bagian situ, gua cari bagian ini. Ini belanya di sini, Bang. Oh, oke, okay. Signalnya situ. Bagian signalnya kuat. Wilco. Gua lagi cari reception. Oke. Okay. Reception bagus untuk telepon. Betul nggak, Felix? Iya. Oh ya, signalnya makin kencang di sini. Yes, oke. Okay, ini dikit lagi selesai nih. Oke, Bang. Yes. Oh, nice. Yes! Oh, di dalam situ. Nih, nah sekarang kita udah lewatin ini loh. Iya, tapi kan kita nggak pakai sightseer. Emang itu misi apa? Itu emang misi apa? Misi ini Diamond Casino Heist, kita rampok kasino. Ini setup doang. Belum beneran. Iya, belum beneran, belum rampok. Ini cuman persiapan. Kita ambil alat hack biar kita bisa ngehack si Justin. Itu nanti kok masuk ke tempat rampok enggak siap-siap. Nanti malah nanti ngerekin device, nanti malah awkward. Ya, emang itu GTA 5 bisa kasih itu gak? Pakai penjaga atau gak dummy gitu loh? Enggak bisa, itu kan mod. Kalau itu lu bisa ajak taruh tuh apa dummy lawan orang. Mana ada, ini online Jas, bukan single player. Kalau online mah udah langsung ke ban. Iya, single player bisa, tapi ini online lagi main sama Edric, gak bisa. Ayo Edric, ya. Lama lo. Sabar. Pakai gori ujung banget, gori ujung banget ketemunya. Oke, okay, go. Kalau gue lagi loading. Oke. Police assault in progress. Police assault in progress. Oh shit, it was first responders. News coming in, hot, 30 seconds, ETA. Oh shit. In 4K. Ada in 4K. They got police chopper incoming. Stand by. Oke, okay, gue yang nyetir. Drik, gue yang nyetir. Ya, gue backup.
Go, let's go, 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 go. Easy, see you later. Yes. Oh shit, update zoom. Kok mobilnya terbang, Jir? Bisa gitu mobil. Emang ini mobil gua, harganya berapa ya? Eh gila, kaget, gelek. 3,6 jutaan kalau salah. Iya, mahal banget sumpah, 5,4. Hebat kok, mobil terbang. Yoi. Iya, harganya mahal. Mahal emang. Kita ya perlu rampok beberapa kali buat ini dapetin. Iya. Bisa rudalin, Jas, lihat deh. Oke. Rudal maksudnya beda. Ingat gua ada mobil Batman. Singkat gua juga ada yang mobil Batman kan? Iya, ada. Tapi enggak ya, beli, enggak beli. Kita fokusnya mobil tempur kayak gini. Itu mobil apa, Cok? Deluxe. Mobil cheat. Mobil terbang. Iya, mobil terbang ya, guys. Mobil terbang juga bagus sih. Misalnya tempat lu kendaraan depannya udah rusak, tapi lu ada di Luxo. Iya. Jadi ini lumayan bagus loh. Wasted gak sih? Felix gua beliin. Enggak wasted. Lumayan kalau lu enggak lihat tadi kan helikopter gua hancur, lu punya di Luxo untungnya. Iya. Makanya enggak worth it. Kayak backup gitu loh. Ya, di Luxo-nya itu backup. Tapi kalau Deluxe kita sama Sparrow hancur, kita final resort kita tuh final backup option itu Oppressor MK2 paling sangar. Oh shit, Jas, ditembakin. Ya itu. Oke, okay, wait. Pegangan, Dik. Tapi enggak semua. Let's go, nice. Oke. Okay. Kita enggak usah tembakin mobilnya, cuy. Kita harus tembakin helikopternya. Biarin, seru soalnya. Kan lu liatin roketnya ini apa tuh, rudalnya ke arah musuh, trackingnya satisfying, enak dilihat. Oke. Okay. Gak bisa. Coba kontin tu app coba aja deh. Masih dikejar. Okay. Bye. Oh, sewer, nice. Mereka ini kita juga awal. Masuk dari sini nanti. Di, jalannya di biri, jalannya biri. Oh itu mobilnya kenapa, Jir? Bisa gitu. Ya makanya fisiknya di GTA 5 kan aneh. Oke, Ball play. Play, jadi blossom dulu. Tempat Pennywise. Loh, ketahuan. Tempat it, ini pasti tempat it. Pennywise. Iya, yeah, Pennywise. Penis. Penis wise. Yo. Penis kan itu kan kalau dalam bahasa Inggris kan itu kan penis. Setelah radio ah. Itu kan pak buah. Oke, dikit lagi hilang polisinya. Ya, nah, kita senang aja. Bye. Di. Polisi masih ada loh. Aduh, telepon aja kah? Kita coba telepon Justin. Kira emang ada gua. Ada, bisa telepon. Eko, kan. Why hello, how you doing? Oh, iya. Sorry, mau okay. Telepon. Some other time. Nih nomor telepon lu berapa, Jas? 08 berapa? 08231664. 1664. Let's go. 880. Oke, telepon. 8-nya 3. Ada 0 telepon. Lih, lagi telepon lo. Lah, oke, ke cancel enggak bisa, Jas, gara-gara si Edit ketabok gua ngentot. Anak bangsat. Oke, nanti Diamond Casino-nya gua main sama orang random aja. Ciao. Oh shit. Oke, ada timer ya. Cepet. Shit, timer lagi. Lebih dulu, ntar gue balik lagi. Oke. Timer. Go. Ya. Yeah. Terbang. Oke. Okay. Ya. Oh. Lu lagi ngapain? Gue yang Goblok. Problem, clear out.
Get out of the fucking way. Make way, clear. Lu tembakin ban mereka weh biar mereka enggak nabrak kita. Aja deh ya. Experiment. Dikit lagi nyampe. Tenang ya. I got this, man. Gua sumpah. Gua mau bilang kata N sumpah tapi enggak. Lagi record gak apa-apa sih. Tapi Lea gak apa-apa. Tapi sebagai gantinya lu gua hajar nanti hari Minggu. Enggak. Canda. Kenat suruh ambilin minum dong, Kenat. Haus gua. Li, suruh ambilin. Suruh kayak Marcel ambilin. Bukan suruh lu ambilin. Gua lagi main sama Edric. Pengen gua bantai dulu. Banyak banget, gila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setup lah. Wow. Ya makanya sebenarnya kalau gue lakukan kasino itu nggak gitu suka, gagal setup lama. Kalau kayak kita hanya 5 kan? Iya, tapi seru, challenging gitu. When it's show time, we're gonna need 2 key cards to get into the vault. Oke, okay, ini harus pakai kompresor. Nah, sekarang setiap kali loading FPS gua lebih dari 200. Ya, karena lu enggak lagi apa-apain kan lagi loading. Iya, juga. Asetnya belum kena load. Kok kelewatan mekanik gua enggak ini? Enggak. Enggak fokus gua tadi lagi ngomong sama lu. You need something, huh? When he rides, let me know. Dua orang error, ya? Okay. It's on the way. Please forgive me. Okay, ini main payday. Tank new object nih updated. Got get the oppressor MK2 repairing mask 3 detik. Tek ching. Okay. Ching. Masker baru. Go. Ini oppressor kayak tai nih, apa nih warna biru. Ini helmet. This guy's drunk as a skunk. He smells even worse. But at least he's not driving home. Catch him as he staggers down the street and steal his key card. Oke. Okay. Mask udah selesai. Oppressor bau. Mereka bukan gimana. Jesus. Oke. Ini lakon ke apa sih? Gak tau. Wait, what? Kok ada polisi? Oh shit, they detected you. Oh, orang. Gue tembak orangnya. Police assault in progress. Orang untuk ambil kikar. Ini ceritanya shit. Ini di difficulty dead sentence one down. Cepet. Yes, nice. Nggak kita lama. Let's go. See you, bitches. See you, bitches. Gila, gua dapet dialognya. Killing makes my decor. Let's go, nice. Nice job, man, nice job. Oh, let's go, nice. Apaan? Langsung dapet pilotnya. Oh, what the fuck? Keko lagi dateng stream gua. Felix. Kenapa? Gua turin helikopternya hanya 2 tembakan dari sniper MK2.
Oh, MK2. Ya gua juga bisa satu kali tembakan, Dri. Let's go, easy, GG. Langsung headshot. Langsung headshot pilot, easy. Oke, okay, mantap. Kali tembakan langsung mati. Nanti gua tiba-tiba malah gak sengaja jatuh. Mampus gua. Nih, gua lemet gua dibuangin kolor karakter gua. Emang kayak gitu, gua juga sering keluar dikit helmetnya di itu helmet thermal vision gua malah dibuang. Iya, gua juga kayak gitu. Makanya kalau pengen naik oppressor jangan pakai thermal. Ah, shit. Mati lo. Nih, gua tabrak ini helikopternya, Drake. Iya. Lihat nih, Drake, gua tabrakin helikopternya. Oh, oke, enggak kena. Wait. Ini dia. Nih. Turun. Siapa tuh? Gua tabrakin helikopternya kena baling-baling. No. Yeah. Oke, okay. Oppressor gua kena impounded. Oke, okay, operation rescue. Oh, let's go, nice. Gua hancurin helikopter. Edric, operation oppressor. Rescue oppressor MK2. Wih, polisi jatuh depan mata gua. Jadi lu mau gua ambilin Deluxo? Enggak. Tau apa? Coba. Oppressor day 1. Lu mau ambil oppressor part 2 dari impound? Iya. Oke. Okay. Nanti enak, gua jagain lu. Okay, guys, we need to steal that oppressor MK2 from our police impound. There will be heavy forces on us, so get ready. Oh, lu mah ketabrak lagi. Gua di first person. Let me clear out the way, my friend. Helikopter mampus. Looks like you got hot pursuit on your tail. Brace yourself. Helicopter air fight. Sit the car. Get it off you. Come on. Lu di mana sih? Oh yeah, itu tuh. Okay, we're close to the police station. Brace yourself. You will be coming hot. Our oppressor is our main target. Hey, okay, tunggu, gua kita tunggu. Don't let them destroy it. Okay, we're here. Climb into the gate. Go. Oh, dari belakang. Oppressor gua mana? Oh, itu dia. Atuh. Oh. Mereka tabrak. Ya, roket gua habis. Escape. Okay, you got the oppressor. Now it's time to get the fuck out of the area. Escape. Where's the cops? Lu kan udah bunuh kan orang kedua. Iya. Yeah. Tadi juga udah, Dri. Iya. Apalagi gua langsung bunuh orangnya. Lu mah enak.
Iya, langsung bunuh. Kagak orangnya di dekat spawn. Dekat arcade lagi. Apa lagi gua? Gua malah enggak sengaja bunuh orangnya. Bau. Ay, gua mau isi. Nice. Oh, ketemu tempat yang aman. Nice. Oke, okay, gua akan. Simon, diem. Halo bang, gua mau beli sesuatu dari lu. Si Justin mana? Kita ada pengen ke toko sepatu nih. Oh ya, gua pengen beli mask dulu ah. Drake, lihat outfit gua deh. Wait. Mana ya? Ntar gua lagi beli pak. Oh. Lagi gimana gua bisa lihat dulu? Oh my god, oppressor gua berasap. Gua nggak bisa lihat. Gua kan nggak bisa lihat chat. Oke, okay, Sparrow, go. Gua malah kebeli ini lagi. Dah bodo amat ah. Gua enggak beli sekarang. Gua enggak kepercaya apa yang gua beli tadi. Beli tai pasti. Enggak tahu lah, mungkin tai. Enggak. Sumpah gua enggak tahu. Ini laptop gua. Woi, iPhone. Kasian si Jasim enggak lihat toko yeah. Sepatunya. Apalagi okay. si Keiko. Aduh. Lo kalau mati. Lu baru tahu di tadi lo. Kok kan enggak perhatiin, Bang? Ini kita sekarang ke toko sepatu. Gue pengen ke toko masker. Oke. Okay. You need to get a mask. Because it's COVID-19, buddy. Box air support. This is the air support, man. Air support. Oh shit, ada polisi. Oh shit, ada Edric. Kabur. Edric kagak bau. Kita kebakar. Iya. Oh my god. Tapi gua malah enggak sengaja kepukul lah. Hati gua mampus. Gila, karakter gua masih kayak seperti biasa sumpah. Menurut lu mau gua gantiin karakter gua atau enggak tahu.
pakai Sparrow lah dari kotak kak. Di lo sampai hancur lihat aja lo itu 25.000 lo gue ledakin OPS. Oh my god, 25.000 gila mahal banget. Shit. Oke, good. Stay down. Push. Mana C4-nya tadi? Enggak ada. Enggak gua lempar. Enggak, yang lu pegang. Di sini. Mana? Ada. Kita bingung. Mana C4-nya gua mau lihat ya. Please, enggak tahu. Please. Gak boleh sih farnya. Malu. Please. Tolong pulsi. Gua mau lihat si farnya mau pegang tadi. Please, mister. Please, bis flex gak? Oh. Wih, gua bisa jadi karakter watchdog. What? Serius? Emang ya? Iya. Sekarang seperti siapa? Yang itu apa tuh watchdog yang tahu kan pakai topi terus ada ini bandana. Oh, main kartu di watchdog 2. Iya. Marcus. Oh. Hey, help. Mana ya? Ah shit. Enggak. Ada dia. Shit. Operation failed. V untuk kita 45. Shit gara-gara itu. Masih lihat? Iya, masih nyari. Gila. Cari apa sih? Cari apa sih, Bab? Enggak. Pakai masker ya? Masker apa sih? Sini. Drake sini. Hah? Sini Drake. Oke, okay. Gue tadi dikejar polisi, jadi gue harus kabur. Lu masih diam-diam kan? Iya. Halo. Tak, kamu lihat. Wah. Play emoji lagi. Oke, gue pengen browsing lagi. Pokoknya gue pengen cari yang ini, yang kayak di PD2 itu Dallas, tau kan? Ya, sambil lu cari masker itu, gue mau cari cari lagi deposit uang gue untuk safekeeping.
Oke, gua akan pergi. Lagi beli amunisi. Ya betul. Oke, sih ya. Oh, lu tahu clocker enggak? Clocker dari PD2. Oh ya? Nih. Oh, lu mau jadi dia. Sini. Ya sih sebenarnya bisa sih, lu bisa jadi clocker. Kan ada baju hitamnya, ada night vision. Dari dulu gua udah baju ini, pakai baju clocker dari dulu, dari pertama kali gua. Ya apalagi tuh? Kan get, kan kalau enggak salah kan ada night vision goggles. Gila, juga. Buzzard gua dikasih C4 loh. Kok Buzzard gua dikasih C4, Drake? Drake. Kok Buzzard gua dikasih C4? Gua tadi mau hari Minggu tunggu, Drake. Hari Minggu tunggu aja nanti di mall. Pertemuan kita gua bantai lu. Shit. Oke, yaudah, gua ke rampok. Rampok toko kecil. Lo mau rampok toko kecil sama gua enggak? Oke. Ah, gila, gua malah jatuh. Gara-gara pressure gua. Nggak gitu jauh. Oke, sebelum ngapain gua? Ngapain di sini? Oke, gimana gini? Kita lakuin kayak di PD2. Lu mau motor? Lu rampok toko, terus lu harus tunggu sampai gua datang, gua jadi gateway drivernya gitu. Oh. Oke. Udah. Kayak sebelum lu mulai, gua akan isi dulu. Simpan. Ah, shit. Udah belum? Oke. Lu datang sekarang. Oke. Getaway traffic incoming. ETA 30 seconds. Net. Wait, what? Kok bisa? Gua tembak orangnya tapi kok dia masih hidup? Ya, gila. Namanya juga GTA, Adri. Surprise, motherfucker, is the clocker. Clocker, ni. Gila, clocker. Clocker, ni. Ah. Aduh. Oh. Wait, gua bunuh lu. Wait, what? Iya. Lelar, nanti fire on. Iya. Oh, pantesan. It's a cloaker. Ni. Kita nggak jadi deh buat jadi driver aja. Wah, mobil ini. Okay, you get this driver is here. Move. Ayo keluar. Get away driver, Drake. Cip. Chip. Oh, nice. Let's go. Saya salah lewat lagi. Go. Oh, berhasil misi selesai. Belum, masih ada D2-nya. Ini sisanya gagal. Oh, iya, D2. Fuck this shit. Our tires down. Banyak. Chopper. Tembak helikopternya.
Oh shit. We have to get a new card. Come on, go. Shit. Police assault in progress. Ini lihat sentence difficulty-nya. Shit. Gua nyangkut. Oh shit. Yes. Trick. Ah, no. Shit. Kalian is in police custody. Get the hostage. Hostage itu lo harus bunuh 10 orang. Ya udah. Oke, gua balik. Surprise, motherfucker. Go. Shit. Shit, what the fuck? Ini masih bodoh. Oh shit. Tapi nanti malah ada D3. Go to the next store. Oke. We're continuing the heist. There it is. The next store. Alright, let's hit it. Come on. Oh no. Open the counter. Hey, what you doing? Civilian can do a lot of acid if you don't kill them. Shut the fuck up, Ben. I don't care. Oh shit, maybe police assault. Shit. Tada was has been in custody. You need to kill 10 police to bring you. Hah? Iya. Aduh, gua lagi tembakin polisi, kena lu. Oke, polisi tolong gua ketemu kita semua. Holy shit. Oh the fuck, wait a second. Okay, go. Oh wait. Okay. Shit. Tembakin polisinya, dia berasa masih dalam ini, wanted level itu. Gila, langsung. Okay. Oh wait, gua beneran coba. Kan mereka kan ga di, mereka kan ga gua, jadi gua akan ini, biar mobilnya. Go. Relax. Get away! Ayo, get away! Wait. Shit. Next store. Okay, ayo next store. Go. Challenge. Seberapa banyak store yang kita bisa turi? Cuma gini, Iron Man challenge kita rampok sebanyak-banyaknya tanpa mati ya. Lihat sentence one down tanpa mati. Kalau mati challenge-nya fail. Nah, tapi kan kalau kita semua mati. Ya. Kalau gua mati, kalau salah satu dari kita mati, kita enggak boleh gerak sampai lu ini apa tuh bunuh 10 polisi kayak yang lu bilang. Tembakin dulu, weh. Lu tembakin untuk bunuh mobil gua yang kerampok. Udah. Now you're in trouble, mister. Here are my friends. Police. Oh god, no, please. Okay, I'm going as fast. Nice.
Awas! Go, 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 go! Eh, gua di belakang! Oh, nih! Boy, boy, boy! Eh, najis! Eh, anjing! Gua malah nge-lag! Tiba-tiba! Please, jangan nge-crash! Jangan nge-crash! Bisa nge-crash! Lu left! Gara-gara nge-lag! Gua keluar ga? Keluar! Oke, nih, oke, bagus! No! No! Shit! Shit! Keyboardnya. Shit! Ya! Kita gua nge-crash! Gara-gara first person! Gara-gara first person loh! Oke, berarti lu bot. Berarti lu ga usah first person. Ini malah coli. Nanti gue mau jadi reinforcement. Loot more or escape. Gue coli gara-gara marah gue. Ah, gue sebenarnya nggak coli. I'm here for you. That shouldn't be a problem. I'll have your personal vehicle collected as soon as possible. Tapi bakonnya mana? Males lo pakein bakon, gue gak seneng lo. Oh,